Kisah ini dimulai dari runtuhnya dinasti Zhou Barat, mengakhiri periode musim semi dan gugur. Tiongkok memasuki periode zaman negara berperang yang berlangsung sekitar 250 tahun, yaitu 475 sampai dengan 221 sebelum Masehi. Saat itu puluhan negara besar kecil saling bermusuhan dan kerap berperang untuk memperebutkan wilayah dan pengaruh kekuasaan. Akhirnya tersisa 7 negara yang hampir sama kuat dan seimbang, yaitu negara Chao, negara Wei, negara Han, Yan, Chu, Qi, dan negara Qin. Masing-masing negara, baik bilateral ataupun gabungan, saling serang dan menghancurkan satu sama lain. Negara Qin muncul sebagai kekuatan baru di daratan Tiongkok yang secara perlahan semakin lama semakin kuat. Pada tahun 259 sebelum Masehi, Pangeran Yingcheng lahir sebagai putra dari Raja Chuangxiang dari Kerajaan Qin dan ibunya bernama Cao Qi yang merupakan bekas selir dari pedagang kaya Lu Puei. Ketika ayahnya meninggal, Pangeran Yingcheng yang masih berumur 13 tahun pun dinobatkan sebagai raja dari Kerajaan Qin. Pada mulanya, pemerintahan dibantu wali raja Perdana Menteri Lu Puei dan Ratu Cao Qi. Namun ketika keduanya terlibat skandal, jabatan sebagai wali raja itu pun dihapuskan. Semenjak tahun 238 sebelum Masehi, Yingcheng memerintah negara Qin sendirian. Seorang kasim palsu yang bernama Lao Ai dipromosikan oleh Lu Puei menjadi menteri dan diperbantukan pada ibu suri Cao Qi. Sayangnya Lao Ai mempunyai niat tersembunyi, termasuk perselingkuhannya dengan ibu suri. Dia melakukan pemberontakan, namun gagal. Ia tertangkap dan dijatuhi hukuman mati dengan cara tubuhnya ditarik oleh 4 ekor kuda sehingga putus seluruh tubuhnya. Anak hasil hubungan gelap Lao Ai dengan ibu suri pun dibunuh oleh Yingcheng. Lu Puei pun mulai disingkirkan dan dibuang. Akhirnya Lu Puei melakukan bunuh diri dengan meminum racun. Yingcheng mulai bermimpi dan berambisi untuk mempersatukan 7 negara dan menguasai semua daratan Cina. Dengan bantuan Perdana Menteri Li Se dan ahli strategi perang Wei Liao, Yingcheng mempersiapkan rencana ambisius ini. Pada tahun 230 sebelum Masehi, penaklukan pertama negara Qin adalah menyerang negara terlemah yaitu negara Han. Tentara Qin yang dipimpin oleh Teng menyeberangi Sungai Kuning dan berhasil menaklukkan negara Han dalam 1 tahun. Raja Han pun menyerah. Pada tahun 236 sebelum Masehi, pasukan Qin dipimpin Jenderal Wang Qian menyerang negara Chao dan berhasil menaklukkan beberapa wilayah Chao. Tahun 234 sebelum Masehi, pasukan Qin menyerang wilayah Chao di Pingyang dan menewaskan lebih dari 100.000 prajurit Chao dalam pertempuran. Tentara Chao berhasil dikalahkan dan panglima perangnya, Jenderal Hu Xie, tewas. Tetapi pada tahun 233 sebelum Masehi, tentara Qin yang dipimpin Jenderal Huan Yi berhasil dikalahkan oleh tentara Chao yang dipimpin oleh Jenderal Li Mu yang sudah terkenal kehebatannya. Huan Yi melarikan diri ke negara Yan untuk menghindari hukuman atas kekalahannya. Namun pasukan Zhao juga menderita kerugian besar dan hanya bisa mundur untuk mempertahankan ibu kota mereka, yaitu kota Hantan. Tahun 230 sebelum Masehi, negara Zhao dilanda bencana alam, yaitu gempa bumi dan kelaparan parah. Setahun kemudian, Qin memanfaatkan situasi ini untuk berperang melawan Zhao. Pasukan Qin yang dipimpin Jenderal Wang Qian, Xiang Lei dan Yang Tuanhe maju lewat 2 rute. Pasukan dari Shanxi menyerang Hantan dari belakang. Pasukan lainnya menyeberangi Sungai Kuning untuk menyerang Hantan dari depan. Jenderal Li Mu dan Sima Xiang tetap memimpin pasukan Chao. Li Mu memerintahkan pasukannya membangun struktur pertahanan yang kuat dan menghindari konfrontasi langsung dengan pasukan Qin.
pasukan Qin pun tidak dapat maju lebih jauh dan menemui jalan buntu. Ahli strategi perang yang bernama Wei Liao dari negara Qin membuat siasat adu domba. Ia menyuap Kuo Kai, seorang menteri Shao, untuk menghasut Raja Xian dari Shao bahwa Jenderal Li Yimou merencanakan pemberontakan untuk merebut kerajaan. Raja pun meragukan kesetiaan Li Yimou dan memerintahkan Li Yimou untuk menyerahkan wewenangnya kepada wakilnya Cao Chong dan Yan Xiu. Tetapi Jenderal Li Yimou menolaknya dan hal ini membuat raja menjadi curiga. Sang raja pun memerintahkan Kuo Kai untuk menyergap dan menangkap Li Yimou. Sang jenderal pun akhirnya dieksekusi. Pada tahun 228 sebelum Masehi, pasukan Qin menyerang Shao dan menyapu bersih pasukan Shao dalam waktu 3 bulan. Shao Chong gugur dan Yan Chu melarikan diri. 7 bulan kemudian, pasukan Qin berhasil menduduki kota Hantan dan menawan Raja Xian dan mengakhiri kekuasaan Shao setelah 800 tahun berkuasa. Pada tahun 228 sebelum Masehi, Jenderal Wang Jian memimpin Jenderal Qin untuk mempersiapkan serangan terhadap negara Yan. Pangeran Tan dari negara Yan mengirim Qing Ke untuk membunuh Ying Cheng. Qing Ke berangkat ke negara Qin dengan berpura-pura menjadi utusan. Ia membawa peta Tukang, sebuah tanah subur di negara Yan, dan kepala Tan Fuji, seorang jenderal pengkhianat Qin. Ying Cheng pun sangat senang. Qing Ke diterima dengan sambutan meriah di istana Xianyang. Pada saat yang tepat, Qing Ke menyerang dengan menusukan sebilah belati ke arah Ying Cheng. Tetapi Raja Qin tersebut dengan sigap melawan Qing Ke dan berhasil menewaskannya. Pada tahun 226 sebelum Masehi, atas dasar rencana pembunuhan tersebut, Ying Cheng memerintahkan Jenderal Wang Qian dan Meng Wu memimpin pasukan untuk menyerang negara Yan. Pasukan Qin yang dipimpin Jenderal Li Xin mengejar pasukan Yan yang mundur ke sungai dan menghancurkan sebagian besar tentara Yan. Raja Xi dari Yan memerintahkan eksekusi Pangeran Tan dan mengirimkan kepala putranya ke negara Qin sebagai permintaan maaf atas upaya pembunuhan tersebut. Negara Qin menerima permintaan maaf tersebut dan tidak menyerang Yan selama 3 tahun ke depan. Namun pada tahun 222 sebelum Masehi, tentara Qin yang dipimpin oleh Jenderal Wang Ben menyerbu dan menghancurkan pasukan Yan yang masih tersisa. Ia pun menawan Raja Xi dan mengakhiri keberlangsungan negara Yan. Pada tahun 225 sebelum Masehi, 600.000 tentara Qin yang dipimpin oleh Jenderal Wang Ben menyerang dan mengepung kota Taliyang, ibu kota negara Wei. Kota itu terletak di pertemuan sungai Suiying dan Kanal Hong, memberikan keuntungan pertahanan alami yang mempersulit pasukan Qin untuk menembus tembok kota. Wang Ben membuat siasat, yaitu pasukannya mengalihkan air dari Sungai Kuning dan Kanal Hong untuk membanjiri kota Taliyang. Selama 3 bulan itu berlangsung dan kota Taliyang mengalami banjir yang parah dan menewaskan lebih dari 100.000 orang termasuk warga sipil. Raja Chia dari Wei pun menyerah. Pada tahun 224 sebelum Masehi, Ying Cheng berencana menyerang negara Xiu. Jenderal Wang Qian membutuhkan 600.000 prajurit untuk invasi militer ini. Sementara Jenderal Li Xin berkata hanya membutuhkan 200.000 orang. Ying Cheng mengabaikan ide Wang Qian dan memerintahkan Li Xin dan Meng Tian untuk memimpin pasukan sekitar 200.000 tentara untuk menyerang negara Xu. Merasa diabaikan sang raja, Jenderal Wang Qian pun mengundurkan diri dengan alasan sakit. Tentara Chu yang dipimpin oleh Jenderal Xiang Yan menyerang pasukan Qin di bawah pimpinan Jenderal Li Xin. Sebagian besar pasukan Li Xin hancur dalam pertempuran. Setelah mengetahui kekalahan Li Xin, Ying Cheng secara pribadi mengunjungi Jenderal Wang Qian yang sudah pensiun. Ia meminta maaf karena tidak mengindahkan nasihat Wang Qian sebelumnya. Raja Qin mengangkatnya kembali menjadi panglima militer.
Dia menyetujui permintaan Wang Qian, sebuah pasukan berjumlah 600 ribu tentara. Tahun 224 sebelum Masehi, tentara Wang Qian berhasil mengalahkan pasukan Shu dan berhasil menewaskan sang jenderal Xian Yan. Setahun kemudian, pasukan Qin menawan Fu Shu, raja dari negara Shu. Pada tahun 221 sebelum Masehi, Ying Zheng menyerang negara Qi. Tentara Qin dipimpin oleh Jenderal Li Xin menghindari konfrontasi langsung dengan pasukan Qi. Mereka bergerak maju ke pusat negara Qi melalui jalan memutar selatan dari Yan dan akhirnya tiba di Linxi, ibu kota Qi. Raja Qian terkejut dan menyerah kepada Qin tanpa melakukan perlawanan. Dalam waktu 10 tahun, mulai tahun 230 sampai 221 sebelum Masehi, negara Qin menyapu bersih semua negara bagian lainnya dan menyatukan Tiongkok dalam sebuah kekaisaran. Tahun 221 sebelum Masehi, Ying Zheng mengangkat dirinya sebagai Maharaja atau Kaisar. Ia menjadi Kaisar pertama dinasti Qin atau Qin Shi Huangdi.